Terima kasih yang sudah bergabung. Maaf saya minum kopi sebentar. Terima kasih ada dia yang sudah gabung juga ya. Oke. Terima kasih. Nah, ini sambil kita tunggu Bu Guru Yuli. Ya, Bu Guru Yuli. Iya. Coba ya, mudah-mudahan dia punya sinyal bagus. Bisa diskusi dengan guru. Nah. Hey, guru cantik. Selamat sore. Selamat sore, Bunda. Ya. Saya panggil Bunda kah, Bu Guru kah, gimana? Biasa anak-anak panggil Miss. Oh, Miss ya. Oke, Ya. baik, Miss. Miss Yuli, sehat-sehat. Iya, baik. Sehat. Sehat ya? Oke. Ini Miss Yuli di gereja mana ini? Lagi di gereja kah? Sudah selesai ibadah? Sudah. Saya Sudah duduk ya? di, ya, duduk di luar. Ya, duduk di luar ya. Ini Iya. saya minta maaf kita ganggu Miss Yuli punya waktu sedikit. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa toh? Iya. Ya, untuk cerita-cerita. Baik, teman-teman sekalian, Miss Yuli, saya cerita sedikit ya tentang Kitong Iya. Bicara. Ya, Kitong Bicara itu inisiatif yang mau memotret atau mau melihat teman-teman di Papua, terutama di Sorong dan sekitarnya, anak-anak muda bikin apa saja yang inspirasi atau kemudian bikin sesuatu yang tidak biasa atau menekuni sebuah profesi yang menarik untuk kita tahu lebih lanjut. Nah, ini sudah periode ke-6 atau sesi ke-6. Nah, dengan Miss Yuli yang kalau kita lihat kan mengajar mengajar cukup lama, udah 13 tahun nih. Iya. Luar biasa. Mengajar, terus kemudian itu mendirikan sekolah juga ya. Iya. Sekolah TK ya. Nah, baik. Di bulan Maret 2020 kemarin, Miss Yuli ini menjadi salah satu peserta Active Citizens dari British Council yang diselenggarakan di Sorong ya. Miss Yuli ya, Iya, betul ya? betul. Iya. Bagaimana rasanya ikut Ada pelatihan? luar biasa, luar biasa. Luar Luar biasa biasanya sekali. kenapa? Iya. Dapat banyak hal tentang kepemimpinan, berorganisasi. Ada pakai menangis-menangis gitu nih. Iya, menangis. Merasa. Tidak sia-sia ikut aktif citizen. Tidak sia-sia walaupun 4 hari ya. Iya. 4 hari. Baik. Itu Oke, kurang teman-teman lagi. kita. Kurang. Pesertanya rasa kurang, tapi penyelenggaranya kepala sudah sakit. Aduh. Iya. Baik, teman-teman. Ini kita cerita-cerita biasa saja, Miss Yuli, dan teman-teman di luar sana yang lagi nonton ini bisa juga bertanya bebas saja. Miss Yuli boleh cerita tidak? Ini kan kalau dari nama kan orang Biak, eh? Iya, Oh, apa? orang dia. Intos, Intos ya. Saya. Iya, Intos ya, istri saya ada keturunan Biak, jadi tahu-tahu sedikit ya. Jadi iya. kalau siang ini apa? Arwo apa ini? Arwo apa ini? Arwo Bebie, selamat siang. Oh iya, Arwo Bebie ya. Arwo Bebie ya. Arwo, Arwo, Arwo Bebie Kasumasa dulu. Terima kasih ya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Baik, Kak Yuli boleh cerita. Ini dari mana, kemudian kenapa ada di Sorong, terus nanti sekolah di mana, sampai ke kenapa lama sekali ngajar ini? Apa yang bikin ketertarikan ngajar? Nah, cerita santai-santai saja dulu. Baik. Ya. Saya punya orang tua asli dari Biak Numfor. Karena bapak seorang hamba Tuhan pendeta, tugas di Merauke, dan saya lahir di Merauke. Kemudian Oh, lahir di pindah, Merauke. iya. Baik, baik. Kemudian orang tua lanjut sekolah lagi di STT Erickson Trit di Sewi 1, ya Sewi 3 Manokwari. Jadi kita pindah dari Merauke ke Manokwari. Kemudian saya mulai masuk sekolah kelas 1-2 di Manokwari. SD Sewi 1 di Manokwari.
Jauhi dari satu ya di luar ya. iya dari Manokwari kami pindah lagi ke Sorong. Bapak buka pelayanan di Kota Sorong. Saya naik kelas 3, jadi kelas 3 SD saya sudah di Sorong sampai saat ini. Jadi apa? SD di Dirve, SD Negeri 21, lanjut SMP Negeri 2, di SMK Negeri 1, kuliah, sempat kuliah juga di Alusius Komputer 1 tahun, kemudian lanjut di Universitas Victoria Sorong. Baik, itu kakak, Miss Yuli, itu Ya. SMK 1 yang di kilo berapa? Kilo Nah, 12? kilo 8, Jalan Pendidikan, Oh, SMK Smea. 1 Smea Ya, ya? Smea. Anak-anak Smea dorang ini ya. Anak-anak Smea menjadi guru ya, tapi tidak Iya. apa-apa. Baik, ini berarti bukan orang Biak, ini orang Sorong. Iya. Kalau saya ini orang apa ya? Saya lahir besar di Nabire tapi keturunan Jawa. Jadi ini orang Arin saja lah ya. Kalau kakak berarti ini orang Sorong karena dari kecil ya sampai sekarang Iya. menjadi warga Sorong. Berarti tinggal di Rufe ya kakak ya? Iya, tinggal Irve. Baik. Kalau pengalaman kerja begitu lulus, sorry, ini kuliah dulu ambil jurusan apa? Ambil jurusan bahasa Inggris, FKIP, pendidikan bahasa FK. Inggris. Berarti bahasa Inggris air-air nih. Ah, tidak Miss. juga. Kalau lihat foto-foto Miss Yuli kan ada dengan orang-orang asing ya. Iya. Itu lancar lah. Berarti kita rubah ke bahasa Inggris Miss Yuli. Oke, Miss Yuli. Dari pendidikan bahasa Inggris, terus kenapa jadi mengajar di TK? Apa yang membuat Kakak Dora mendapatkan panggilan atau apa? Ini panggilan kah? Atau ada yang ajak kah? Atau berproses di mana dulu? Boleh diceritakan kah tidak? Ya, boleh. Jadi pertama itu mulai dari sekolah minggu dulu. Kita mulai, Oh, guru ya, sekolah minggu dulu ya? jadi guru sekolah minggu. Kemudian kenalan dengan teman bule, teman dari Texas, Amerika. Dia bikin Mereka apa? tinggal di apa? SPG. Mulai dengan pendidikan anak-anak. Jadi pendidikan anak-anak itu mereka kasih les. Itu tahun berapa kakak dok? Kakak dong ketemu itu bule itu. Dia penama siapa? Itu ke Melissa Paris, Paris, Paris. Oh Paris ya, Melissa Iya. Paris. Jadi ini dia punya foto. Saya bisa kasih tunjuk. Ini kami ke Miss, ke Missy. Kita biasa panggil ke Missy dengan Misi Jonathan. Iya. suaminya ya. Iya. Dulu mereka Dora belum, iya, belum nikah. pertama datang itu belum nikah, masih single, tapi setelah tugas sama-sama langsung ya jadian. Dora ini Iya. Dora ini cinta lokasi. Iya. Siap. Lo ketemu Kakak Yuli di mana? Lo ketemu Miss Yuli di mana? Itu sama Bapak yang kenalan duluan. Bapak Bapak yang ya, Bapak Bapak pendeta yang kenal kenal, Bapak. iya, Bapak kenalan, kemudian satunya teman lagi kenalan, ajak bilang ada orang bule yang ajar anak-anak Papua di Kilo Tujuh Gunung. Nah, saya tertarik, langsung bergabung dengan mereka. Jadi ini Saya kita punya apa foto setelah Kakak, sorry, ini tahun berapa? 2000. kalau ini 2013, Oh, 13, 2013. iya 13, 2013. 14. Sabar, ini kakak yang mana ini? Semua di 17. Itu lagi. Kakak ini masih langsing kayaknya. Saya ada di ujung ini. Aduh, kira kelihatan gak apa ya? Iya. Iya, ini Iya. ya. Iya, baik, baik. Iya. Mantap. Ini Jadi, adalah relawan atau apa ini? iya, jadi ini relawan. Semua ini yang asisten. Jadi setiap guru dia punya asisten. Ini sudah dibentuk TK Papua Kasih. Jadi Di awalnya itu mana TK-nya itu, Kak? di SPG,
Oh, di ya. Baik, Lido punya tempat ya. Iya, di tempat sekarang sudah tidak digunakan lagi, sudah pindah. Baik, baik. Iya. Jadi setiap guru dia punya asisten, itu setelah kita apa kasih les, kemudian berpikir bagaimana supaya buat sekolah. Jadi pertama itu umum, kasih les umum, mengajar baca tulis, bahasa Inggris, matematika, jadi tingkat SD dengan SMP sama SMA. Kemudian kami sini dia berpikir bagaimana supaya kita didik anak-anak itu dari TK saja. Jadi mereka buat TK Dari bawah ya. prestasi. Dari TK Papua Kasih, karena Kak Misi dengan Kak Jonathan sudah menikah. Ya, mereka dua karena sudah menikah, harus Kak Misi ikut suami pindah ke Flores. Jadi mereka punya barang-barang, iya. Jadi barang-barang dari TK Papua Kasih yang berikan sama saya dan saya buka TK Iglesia. Sabar, ini kan dia dia punya asisten banyak toh, Miss Yuli. Iya. Miss Yuli waktu itu belajar apa di sana? Jadi asisten maksudnya apa? Memegang kelas, diajarkan apa saja oleh dorang? Kita sebelum jadi guru tuh pertama dikasih pelatihan training guru. Jadi kalau asisten itu dia membantu guru seperti ya pokoknya guru suruh bantu anak pegang, pokoknya bantu anak yang susah untuk menulis. Jadi gitu. Buat Lama-lama kreativitas. lama-lama Iya. jadi biasa ya. Iya. Baik. Kenapa dia memilih Miss Yuli untuk diteruskan barang-barang dari Papa Kasih itu? Kenapa kira-kira ya? Iya, mungkin karena saya termasuk orang yang apa setia dengan sabar. Karena dari semua teman-teman, itu keluar keluar karena pertama itu kita tidak digaji, kita Ya, hanya relawan dibilang ya. iya thank you, kemudian kasih uang taksi 100.000, saya tekun terus sampai TK Papua Kasih itu 5 tahun, berdiri 5 tahun di Kota Sorong itu sampai tahun 2015. Apa yang bikin kakak dorang tekun? Senang. Rasa senang. Iya, Senang senang ya. lihat anak-anak pintar, apalagi mereka kecil-kecil baru sudah bisa bicara bahasa Inggris, itu yang buat saya senang. Apalagi Kenapa mereka, kepenuh? iya, mereka orang tua juga bangga cerita, buat kita juga senang lihat anak-anak pintar. Kalau saya kepala pusing kalau anak-anak. Waduh, nggak sabar so. Iya. Itu bagaimana ya? Waktu menghadapi itu bagaimana, Kak Yuli? Bagaimana bisa sabar itu seperti apa sih sebenarnya? Anak-anak kan pasti kacau-kacau tuh. Iya. Sana kemarin. Bukan kacau-kacau, tapi dia kan sangat aktif ya. Saya dapat anak itu yang lebih rusak lagi. Dia Lebih rusak pernah lagi. dia punya nakal itu lebih luar biasa, tapi itu orang tua percayakan kita untuk ajar karena mereka tahu mereka Karena punya anak nakal. Jadi kalau sudah masuk dalam kelas ada aturan kelas. Jadi kita ada punya aturan kelas yang buat anak itu dia bisa jadi dari nakal jadi anak yang baik. Kakak, apa Miss Yuli ini pakai pendekatan apa ini? Ya Bagaimana kalau merebut hati anak loh, kalau kalau Miss Yuli yang Miss Yuli lakukan kalau sampai anak orang nak ya. Kalau dia gimana? lagi dia lari-lari dalam kelas saya panggil, saya pangku. Pangku dia Oh, baru Pak. pangku duduk. Pegang dep tangan tulis, mewarnai, caranya itu saja, peluk dia, pangku, baru tuntun dia belajar. Ini ya. Untung saja ini ya, anaknya mau ya. Karena tidak mudah kan mendidik anak-anak, apalagi yang usia dini ya. Saya Iya. sendiri itu rasanya kalau saya bicara dia tidak dengar saya juga sih saya pusing. Iya. Jadi ada harus sabar ya, Miss Iya, Yuli ya. sabar. Sabar. Iya. Sabar, Iya. tekun ini muncul karena Miss Yuli rasa senang ya. Iya. Senang. Merasa
Merasa guru ini panggilan, panggilan, ketemu panggilan. Ya, itu apa? Panggilan dari hati ya. Karena kalau kita tidak punya hati untuk mengajar, pasti kita sudah tinggalkan pekerjaan itu. Jadi tekuni saja, jalani panggilan Tuhan untuk mengajar. Baik. Dan itu merasa itu kapan itu, Miss Yuli? Kan tidak mudah ya. Iya. Maksudnya, Miss Yuli ada di posisi menghadapi anak-anak gitu ya, yang orang lain bisa jadi keluar masuk, tapi Miss Yuli ini bertahun-tahun dan ini merasa panggilan. Merasa itu kapan? Semenjak kapan itu? Ah, ini panggilan saya ini. Mulai Ada kenalan pengalaman apa? dengan mulai kenalan dengan komisi dengan yang orang Amerika tadi, karena mereka kasih pelatihan dan kita langsung praktek langsung di situ, saya merasa oh berarti Tuhan memilih saya untuk mengajar. Baik, 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 baik. Yeah. Dan akhirnya setelah mereka 5 tahun, dorang pindah ya. Iya. Dorang pindah, dorang memilih. Ibaratnya dorang kasih tongkat estafet ke Miss Yuli ya. Di Miss Yuli Iya. teruskan. Barang-barang Iya. semua. Pada saat Iya. menerima barang-barang itu, bagaimana perasaannya? Senang kah? Atau merasa beban? Aduh, kenapa saya? Itu lagi maksudnya ceritanya nih, mereka bilang ini terserah kok mau bawa barang-barang ini, kok bikin apa terserah kok. Jadi saya cuma terima, terus saya pikiran itu saya harus pergi mengajar di SMA 1. Karena dulu saya praktik di SMA 1. Betul ya. Ya, jadi sementara angkat barang pindah dari Kilo 7 ke RV ini masih sementara atur-atur barang, ada anak murid, ada orang tua murid yang antara punya anak dari HBM ke RV. Langsung tanya sekolah TK Papua kasih, saya bilang, oh sekolah itu sudah tidak ada, sudah Betul. pindah, sudah tutup. Jadi mereka lihat barang-barang itu tanya, Bu, ini untuk apa? Saya bilang, ini untuk mau buka sekolah, mau bilang buka sekolah kah? Tidak kah? Terpaksa terima saja. Miss Yuli, Jadi, atau mungkin itu sebuah kebetulan dari Tuhan. Jadi pada saat kepala A, saya mau kenapa barang ini dapat, kenapa barang ini dikasih ke saya? Ada pemikiran, ah, saya mau ngajar di SMA saja, tiba-tiba ada yang tanya, apakah ini sebuah kebetulan? aduh, jadi macam dasar bagaimana? Sudah terima, jalani sekolah 1 tahun. Saya bilang, saya lihat saja. Kalau sudah ada murid yang mendaftar, biar saya tutup sekolah sudah. Tapi ada orang tua yang datang antar anak lagi. Jadi setiap tahun punya keinginan itu, tiba-tiba orang tua datang antar-antar, sampai sekarang sudah angkatan ke-6. Jadi sekarang sudah angkatan ke-6 tuh berarti 6 tahun berjalan ya. Iya, 6 tahun berjalan. Saya tanya dulu, murid-murid pertama, ini kan kemudian TK Papua Kasih tutup, Kak Yuli Iya. bikin TK apa namanya? Eklesia, karena gereja nama eklesia, jadi bikin TK eklesia. TK Eklesia. Ini mengambil tempat di mana? TK Eklesia. Ya, TK eklesia di Rufei, pas dengan kita punya gereja juga. Jadi Baik. ada ruangan di belakang yang kita Ada gunakan. ruangan gereja yang Iya. dipakai ya. Iya. Tapi yang mengelola dan mendirikan kan Miss Yuli toh. Iya. Baik. Itu murid pertama berapa banyak Miss Yuli? Kan tadi mau tutup, terus Iya. tiba-tiba ada yang datang. Yang pertama itu ada sekitar 15 anak. Wih, banyak ya. Iya, 15 anak, Miss tapi Yuli. Karena karena biaya, jadi orang tua langsung tidak antar-antar anak lagi untuk ke sekolah. Ini saya Iya. pengen dengar. Itu Miss Yuli ya, Miss Yuli luar biasa. Panggilan mengajar. Nah, 15 anak tapi ada berkurang ya Miss Yuli Iya, ya. berkurang. Itu 15 anak Miss Yuli tangani sendiri. Jadi guru sendiri. Iya, jadi guru sendiri. Tidak pusing. Tidak. Tidak Tidak ya. biasa.
Kalau bikin kurikulumnya, materi belajar, bahan belajar sudah biasa ya? Iya, sudah ada. Sudah ada ya? Iya, Yang dari bikin TK siapa? Papua Kas. Itu Oh, baik. kakak boleh. Apa misi dorong yang bikin jadi tinggal kasih Iya. lanjut saja. Iya. Baik. Baik, baik, baik. Pertama 15, mau tutup lagi, ada lagi yang daftar ya. Ada lagi. Jadi sudah jumlah 42 murid yang kita tamatkan. Sampai dengan sekarang. Iya. Luar biasa. Bagaimana orang tua melihat ini? Bagaimana orang-orang tua melihat Miss Yuli lah ya? Apa-apa kesan yang paling paling menggetarkan Miss Yuli lah? Doran pernah bilang apa yang berkesan sekali? Ya, biasa baru awal perkenalan mereka sudah senang lihat mereka punya anak-anak sudah pertama serta baru apa masuk sekolah sudah tahu lagu-lagu sudah bisa bicara good morning ya Masih ajar bahasa Inggris ya. iya apalagi mereka sudah tamat mereka sudah tamat sudah pintar menulis itu orang tua tambah senang lagi. Oke. Baru ini ya. Ini kan pasti sampai sekarang Miss Yuli ini ngajar berapa orang? Sendiri kah? Bagaimana? Masih sendiri? Sudah ada teman. Iya, Ada ada teman teman. ya. Iya. Ada teman. Dari sendiri bertahan kan tidak mudah ya, saya tahu pasti tidak mudah. Iya. Apa saja hal-hal yang tidak mudah menurut Miss Yuli yang Miss Yuli berkenan berbagi dengan kita ya. Sebelum sebelum kemudian memutuskan pilihan itu, apa hal-hal yang paling berat menurut Miss Yuli dalam mengelola ini? Yang Hal-hal yang berat, berkenan ya, yang Miss Yuli berkenan berbagi ya. mungkin yang berat itu pertama itu apa? Karena kita mengajar untuk anak-anak yang dari keluarga ekonomi lemah, ya mungkin mereka kurang lancar untuk membayar biaya sekolah, jadi itu yang sangat apa bikin kelambat ke, apa tidak lancar untuk mencukupi kita punya kebutuhan sekolah gitu. Baik, itu mungkin yang paling besar ya. Terus solusinya Iya. biasanya bagaimana, Miss Yuli? Ada dukungan apa yang diberikan Ya dari bisa luar? dari dukungan keluarga saja. Dukungan Baik. keluarga, ya kalau ada berkat kita mencukupi kebutuhan-kebutuhan sekolah. Ya. Ya, Ini kendala ada yang berikut. kendala berikut apa kira-kira? Kendala yang berikut itu mungkin kita belum punya gedung ya. Belum punya gedung sekolah itu yang menjadi kendala saat ini. Masih Belum punya menjadi gedung sekolah juga pergumulan untuk kendala. iya punya gedung sekolah. Karena minat anak itu banyak cuma karena fasilitas dan tidak ada gedung itu yang buat menjadi apa? Pergumulan besar juga. Kendala ya. Iya, Baik, baik. kendala. Baik. Oke, itu beberapa kendala yang Miss Yuli hadapi ya. Ya. Terus ini ada pertanyaan dari Filta ini. Wah, Filta ini kan ingat ya, teman Iya. teman belajar Active Citizens ya. Izin Iya. bertanya. Kira-kira Kak Yuli butuh kerjasama apa dengan komunitas atau yayasan lain? Kalau kira-kira bisa, apa kebutuhannya? Misalkan selain materi apa? Apakah membutuhkan semacam volunteer? Maaf diganggu anak saya ya, dia sangat aktif soalnya. Kalau Iya. ada Miss Yuli, nanti Miss Yuli pangku dia nanti. Ya, Miss Yuli itu tadi pertanyaannya ya, jadi Iya. membuka diri bekerja sama dengan yayasan lain atau komunitas lain tidak? Kalau membuka diri, butuh dukungan apa atau butuh bantuan apa? Mungkin itu ya. Iya. Apa, Miss Yuli boleh? Apa yang tadi masalah gedung itu jadi mungkin kita kalau memang ada bahan kita butuh dana juga ya untuk bisa beli
bahan untuk bisa Tanah. bangun. Iya, beli ada tanah cuma untuk bahan. Oh baik, sudah ada tanah ya. Iya, tidak ada tanah cuma untuk materi untuk bangun. Kalau bisa satu ruang kelas begitu bertahap. Mungkin minta bisa dukungan pemerintah daerah. Itu lagi. Kita coba. Kakak kan tidak coba. Berada. Ya, kita sudah Belum. buat proposal. Kita sudah buat proposal ke provinsi, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan. Belum ada tanggapan. Iya. Barangkali butuh dukungan untuk membuat proposal yang baik. Oh, siapa tahu. Kan banyak yang mau. Ya. Baik. Jadi itu ya, ternyata Kak Yuli begitu. Ya. Nah ini tidak bosan jadi guru, Kak Yuli. Ah, mau bilang bosan juga, salah, susah apa, bagaimana, tidak juga. Pasti rasa bosan itu ada, tapi kalau libur kan sudah bosan lagi. Libur setelah bosan lagi. Ya. Apa hal berkesan menjadi guru buat anak? Ini kan anak-anak, kebanyakan anak-anak Papua ya. Iya. Apa-apa? Apa hal yang paling berkesan selama 13 tahun profesi menjadi guru? Yang berkesan itu mungkin anak-anak itu pintar. Mereka pintar itu yang menjadi kebanggaan. Mereka masih ingat, bahkan ada yang sudah SMP, anak SMA, kalau saya lewat pasti panggil, Miss Yuli, Miss Yuli. Iya, yeah, masih ingat ya. Iya, masih ingat. Luar biasa. Jadi masih ingat. Kalau pengalaman yang paling berkesan ada apa? Pengalaman paling berkesan. Tadi kan pengalaman yang sulit susah ya. Pengalaman paling berkesan menjadi guru. Selain Yang paling diingat sama berkesan itu murid-muridnya. kalau saat penamatan perpisahan itu paling apa buat sedih karena harus Oh, sedih ya? iya setiap kasih kata sambutan pasti sedih karena ingat mereka punya dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dan orang tua sangat berterima kasih melihat perkembangan anak-anak. Kalau ini, Kakak, apa? Ini lokasinya kan berarti di gereja ya. Ada butuh, misalkan gini, apakah sekolah membuka diri, mendapatkan bantuan buku-buku bacaan anak buat anak-anak? Apakah di sekolah anak-anak dibacakan cerita atau didongengkan? Iya. Kan saya dengar ini Miss Yuli baru belajar dongeng. Iya. Biasa. Kami biasa apa? Setiap belajar itu kita punya ada buku cerita sesuai tema. Jadi kalau di jam terakhir mau pulang itu kita bacakan buku cerita. Jadi anak-anak senang. Anak-anak senang dengan cerita. Miss Yuli baca buku apa? Kalau kalau misalkan ada yang mau donasi buku bacaan anak, mau tidak misalkan? Sangat mau. Mau. Kan sudah Iya. belajar bagaimana caranya mendongeng ya, Miss Yuli ya. Iya. Mau berbagi tidak mendongeng di sini? Aduh. Percobaan. Nanti sudah. Okay. Kalau tidak mau tidak apa-apa. Ya, jadi Miss Yuli ini salah satu yang sedang belajar mendongeng atau membacakan cerita kepada anak-anak di Sorong. Kita berharap bisa berhasil dan mengajak banyak orang untuk, terutama orang tua, untuk mengajak banyak orang tua mau mendongengkan kepada anak ya. Ya, Miss Yuli ya. Iya. Sudah belajar kan kemarin? Iya. Halo anak Indonesia. Halo anak-anak. Apa kabar? Ya, karena Yuli, ini ya. Ada tidak pesan kepada anak-anak muda, terutama yang suka jadi volunteer di kelompok-kelompok belajar yang ngajar anak-anak? Ada pesan tidak buat mereka dalam menghadapi anak-anak itu harus bagaimana? Atau
supaya betah itu bagaimana, supaya tidak bosan bagaimana. Ada tidak, ada pesan tidak? Karena kan banyak komunitas-komunitas yang mengajar anak-anak ya. Pesan tidak? Atau ada tips tidak? Ya. Kakak mau kasih. Iya, pesannya itu pertama itu punya hati. Pesan pertama itu harus punya hati. Yang kedua itu setia. Setia dengan panggilan itu. Punya hati itu, punya hati itu maksudnya hati, bagaimana? Maksudnya dia punya hati untuk apa? Tekuni dia punya panggilan untuk menjadi volunteer itu. Kalau dia tidak sungguh-sungguh berarti dia akan cepat bosan dan pergi tinggalkan dia punya punya panggilan apa? Itu ya dia Panggilan tinggalkan saja. itu. Baik. Terus yang kedua tadi apa? Setia ya? Iya, setia. Ya. Tetap setia. Setia tekuni itu. Jalani. Susah senang tetap setia. Tapi kan, Miss Yuli, tapi kan ada kondisi-kondisi yang rasa susah sekali. Nah, itu menghadirkan setia dan punya hati itu kan tidak mudah ya. Iya. Itu kembali ke Kalau diri. Yuli ada diri sendiri ya. Iya, kembali ke diri sendiri. Tantangan itu pasti ada saja. Tantangan pasti ada saja. Baik. Iya. Wah, itu ada yang tulis gini, punya hati untuk menekuni sesuatu sungguh-sungguh. Karena Miss Yuli cukup lama, 13 tahun ya. Iya. Kalau 13 tahun saya tanya, kira-kira selama ini pengalamannya itu mengajar itu merasa berkesan atau tidak, atau biasa saja? Atau inilah jalan saya bahagia menjadi seorang guru. Nah, ini bagaimana? Sebagai penutup diskusi kita ya. Ya, Ya, Miss Yuli. saya merasa terpanggil untuk menekuni panggilan mengajar itu mulai dari memberikan privat atau les dan membuka sekolah. Itu sangat berkesan bagi saya karena sangat membantu anak-anak, menyelamatkan generasi kita, anak-anak. Supaya mereka berhasil, mereka menjadi anak yang pintar. Bahkan sudah ada yang sukses. Saya punya anak-anak yang les itu sudah ada yang jadi polisi, suster. Mantap. Itu bangga sekali ya rasanya ya. Iya, bangga. Mereka masih apa kenal lagi. Masih tunduk-tunduk hormat lagi Kak Yuli, Miss Yuli. Ini saya punya guru ini ya. Iya. Jangan-jangan yang lari-lari itu jadi polisi sekarang. Yang Iya. dipaku. Oh, betul. Saya punya anak murid di SMA 1. Saya pernah mengajar. Dia lompat dari dalam jendela karena dong main apa catur di belakang kelas. Security kejar langsung lompat masuk dalam jendela. Saya kaget dia cubit. Sekarang sudah jadi polisi. Luar biasa. Ya, walaupun ini apa cubit-cubitan sudah tidak boleh lagi. Harus pakai suara saja. Iya. Tapi singkat kata begini ya, kalau dukungan yang Miss Yuli butuhkan tadi ya, misalkan membantu bagaimana caranya bisa didukung secara finansial ya, yang pertama ya. Iya. Dua, ya finansial bisa biar bisa bikin bangunan baru. Kedua, mungkin dukungan-dukungan yang sifatnya membantu buku bacaan ya. Iya. Iya. Kalau ada pelatihan guru mau, pelatihan guru untuk mau, seperti Miss mau. Yuli. Mau ya? Mau. Iya. Iya. Peningkatan kapasitas guru ya, bagaimana mengajar, bagaimana Iya. mengetahui bagi anak itu butuh ya. Iya. Karena ini nanti kita rekam untuk kas masuk ke YouTube, jadi biar banyak orang yang tahu. Nah, kalau mau hubungi Miss Yuli, bagaimana? Cari di mana sekolahnya? Jadi alamat sekolah itu di Jalan Rufai Star. Oke, Rufai? Star. Oh, Jalan Rufai Star. Rufai Star, Klawasi. Oh, di Klawasi, baik. Iya. Kalau sekolah ada media sosialnya mungkin? Kita belum ada jaringan WiFi.
Oh, oke, okay. Tidak maksudnya sekolah punya Facebook mungkin. Ya, punya Facebook Punya ya. Taman Kanak, iya, Taman Kanak-kanak Eklesia. Baik, jadi kalau teman-teman penonton yang mau lihat Taman Kanak-kanak Eklesia dengan bertemu dengan seorang guru yang punya hati dan setia pada jalan pengabdian menjadi guru buat anak-anak Papua jadi berhasil, datang saja ke TK Eklesia, cari yang namanya Dayu Rifanto, pasti tidak ketemu ya. Cari Miss Yuli Wambrau. Ini orangnya yang ini ya, semoga apa yang Miss Yuli lakukan ini bisa membuat kita belajar lagi bagaimana setia pada pilihan ya, Miss Yuli ya. Ini saya mudah-mudahan teman-teman yang nonton mendoakan supaya mudah-mudahan ada pintu untuk bisa menjadi lebih baik, lebih besar, mendapatkan ini ya, jalan untuk bisa didukung, bisa punya gedung sendiri, ya. Wah, ini, wah, ada banyak yang ini, banyak yang mau tanya-tanya. Woi, halo Kakak Yuli, terima kasih untuk pengabdiannya, semangat terus Kak. Wih. Terus ada Terima yang, kasih. Terima kasih. Kakak Yuli, semangat eh, Kakak Yuli keren. Terus ada yang tulis gini, punya hati untuk menekuni sungguh-sungguh dan setia. Wih, luar biasa. Amin. Terima kasih Kakak Dayu dan Kakak Yuli. Wah, terima kasih banyak. Wih, banyak yang nonton. Miss Yuli, kurang lebih begitu. Ada kata-kata terakhir buat kita. Bukan kata-kata terakhir, tapi kata penutup dari Miss Yuli buat yang nonton. Ada? Apa? Saya ambil dari Alkitab saja ya. Boleh, Ora boleh. et labora. Ya, ora et labora, berdoa dan bekerja. Kita berdoa Ya, dan bekerja. berdoa dan Berdoa dan bekerja. bekerja. Baik. Karena biasa ada yang bicara saja tapi tidak bekerja. Iya, Tapi seolah-olah bekerja ya. Cuma bicara-bicara. iya. Tapi berdoa dan jangan lupa bekerja. Atau Iya. sebaliknya. Kalau bekerja, jangan lupa berdoa. Baik, terima kasih banyak Miss Yuli. Ya, Sudah mau sama-sama. tunggu cerita-cerita. Saya doakan latihan dongengnya lancar. Amin, amin. Terima kasih. Mantap. Kurang Ya. lebih begitu, Miss Yuli. Kalau Ya. begitu, saya keluarkan Miss Yuli dari ini diskusinya. Ya. Selamat Ya. siang, selamat pulang, Ya. hati-hati di jalan. Ya. Sore. Oke, iya.